dia asas sinematografi, tapi masa, bagi saya masa dah berubah kan dengan zaman multimedia ni. So saya tidak boleh kekalkan lagi asas yang seperti dulu. Apa yang saya tekan adalah supaya mereka dapat menilai sinematografi itu di tahap mana, supaya diorang faham dan sediakan sinematografi itu boleh dicapai. Sebab hari ini kita ada sinema masih kekal, ada sinema, kita ada televisyen yang juga saingan dia, dan paling mencabar adalah kita ada multimedia, multimedia iaitu YouTube, TikTok dan sebagainya. So saya tidak mahu peserta ni confused kan dengan campur aduk media-media lain dan menganggap sinematografi itu adalah sebaris dengan televisyen dan juga multimedia YouTube dan TikTok. So saya cuba tekankan awal-awal lagi macam mana sejarah sinematografi ini dan macam mana sinematografi itu tercapai ataupun diangkat ke tahap yang sepatutnya, supaya mereka betul-betul faham dan bila habis bingkai ini nanti mereka dapat nilai dan akan capai sinematografi yang betul. Pada pendapat saya, bengkel ni sangat penting lah untuk macam saya. Saya baru habis belajar tapi saya rasa saya tak cukup untuk diri saya. So saya kena pergi kelas-kelas macam ni. So bagi saya, kelas sinemato ni sangat baik untuk kita yang nak tahu lebih lanjut mengenai sinematografi tu apa. Bukan setakat kita ada kamera, kita boleh rekod je. Itu semua orang boleh. Tapi the detailing of the, apa tujuan kita nak rekod tu. Apa dia? Nak bagi audience rasa lah. Benda-benda macam ni lah kita kena belajar lah. Bagi pendapat saya, ini satu perkara yang bagus lah. Bagi mereka yang belum tahu apa-apa lagi tentang asas sinematografi ni. Jadi kita dapat tenaga pengajar yang sangat berpengalaman dalam industri. So dia macam ke satu ilham, peluang dan juga connection lah kepada kita yang baru nak mencuri dalam bidang industri ni, industri perfileman ataupun dalam bidang media sosial kan. My experience here when I come to hear this class, I under better understanding about what is film and the quality of our standard of the premium quality lah. I understand. Probably our film can go to international level also. So our Malaysian film can go to international level also lah. So far the class I learn about the premium lah. Yeah, essentially class macam ni, Finas mesti kena, those are youngsters lah. They were making a film making. They should try lah. At least sekali pun dia kena. Nowadays a digital world right. So a lot of informations lah. So far it's good lah what Finas doing. Really appreciate that.